Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyokumolo bersama Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana melaksanakan pengukuhan duta anti narkoba kepada 5 orang publik figur di Indonesia. Di antaranya aktris Angel Karamoy, Chika Jessica, runner up Putri Indonesia Jolene Marie, Akbar PB yang lebih dikenal sebagai ajudan pribadi yang sempat viral di media sosial, serta Yuliana Pitronella, Putri Indonesia asal Papua. Di penghujung acara diisi dengan pemberian penghargaan oleh Menpan RB kepada Kapolda Metro Jaya dan jajaran Ditres Narkoba Polda Metro Jaya atas keberhasilannya selama ini dalam mengungkap kasus narkoba. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.